Mau. Ma. Salah satu anggota DPRD di Kabupaten Maluku Tengah yang saat ini belum diketahui identitasnya mendadak viral di sosial media lantaran dirinya melakukan aksi membanting meja dan melempar barang yang berada di atas meja sidang DPRD. Video aksinya ini viral pada hari Minggu 3 Mei 2020 di sosial media dan WhatsApp group lantaran dirinya menilai pihak eksekutif di daerah itu terkesan tidak menghargai lembaga DPRD. Sementara DPRD diberi mandat yang sama untuk melihat dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi rakyat. Dalam video yang berdurasi hampir 5 menit itu, dirinya bahkan menilai lembaga DPRD hanya omong kosong semata. Bahkan ia meminta untuk DPRD buka-bukaan soal kinerja kedua lembaga legislatif dan eksekutif di daerah itu. Alah, toh sampai katung suara sama dengan katung bakal lain. Artinya jujur beta mau bilang, kalau kondisi ini, eksekutif dong yang ikhlas lihat daerah ini. Saudara bupati yang ikhlas lihat masyarakat di daerah ini. Kalau saudara bupati ikhlas, semungkin langkah yang diambil saudara bupati itu seperti ini pimpinan. Hari ini kita sudah melakukan pertemuan yang ketiga kali. Tapi apa? Apa hasil dari pertemuan katorang? Buang-buang energi. Katong tahu regulasi, katong datang kemari, katong panggil tim gugus ke sini bukan katong untuk dicerapahi pimpinan. Tapi bagaimana katong cari solusi dan katong menjawab apa yang menjadi harapan masyarakat? Seperti ini cuma dari bagaimana ini? Mau. Ma. Kalau mau datang kemari, katong kan. DPR ini barang-barang yang cepat lantai. Sudah. Beli. Ini sama ini barang cepat lantai saja. Ya. Ini kerja model apa ini? Ma. Masyarakat juga membutuhkan ketua pusat Tuhan. Tapi apa yang ketua kasih berdorang? Mau. Pasirnya buka mata. Buka hati ya daerah ini hati. Beli. Jangan ya daerah ini kita punya kepentingan. Mau. Makanya pimpinan hadirkan saudara bupati. Ketua lembaga ini sendi, hiraukan sama sekali sendi, indahkan sama sekali pimpinan. Tiga kali ketua melakukan pertemuan, tapi hasilnya apa? Ketua juga capek pimpinan. Mungkin teman-teman lain sendi, bully. Tapi kalau ketua ini tiap saat, sampai-sampai ketua HP yang satu juga ketua kasih mati akan. Karena telepon masuk terus, SMS masuk terus, kata mau jawab apa. Jadi coba pimpinan buka mata, buka hati itu. Rasa kepedulian pimpinan itu diharapkan sekarang oleh masyarakat Kabupaten Maluku Tengah pimpinan. Sebenarnya langkah apa yang kita bikin hari ini memang kekesalan kita pimpinan. Sensi wajarnya kita bikin kayak begini. Nah, angka ini, Yus. Yus, angka ini. Makanya kalau pertemuan kayak bagi saya lebih ketemu bubar. Ketemu bubar sudah. Ini takut panggil bupati barangkali apa? Takut bupati yang tak kasih kamu proyek. Bapak takut bupati yang kasih kamu proyek. Lebaran barulah ketemu buka-bukaan. Boleh ketemu atau ketemu punya kepentingan, tapi jangan sampai ketemu kerubatnya kepentingan masyarakat di luar. Jangan. Kalau waktu kayak bodoh-bodoh ini kan masyarakat tunggu masyarakat mati dulu. Mudah-mudahan lah kamu yang diam ini kalau keluarga semua kenal biru. Nah, supaya kamu sadar. Angka itu ke atas. Jadi pimpinan kalau kayak bodoh ini stop ya kamu cara-cara ini. Ini lebih baik. Bubar. Tuh. Bubar. Sudah, Om bilang stop. Bubar.